Selamat siang kawan semuanya. Kembali lagi bersama saya Bali menuju Osaka. Pada hari ini saya mengajak kawan semuanya untuk melihat bagaimana prosesi upacara odalan yang ada di Pura Puncak Luhur Padang Dawa yang ada di Bali. Oke, ikuti terus video ini, jangan di skip agar kawan semuanya tahu bagaimana suasana upacara odalan yang ada di Bali. Thank you.
atur kelebihan katurin para manggala tapakan karena renten ring penataran agung mantin dagang ratu mas ratu mas we sampun kemargian sampun ada kemargian lurus iki ya sane nanti kembali ya dan kan banyak Done.
marah aja remangku kan sambil ini kilunga oh Hasan iki Hasan iki api udah lagi kerja cara nyusut satu nih Hasan tiap ya kan lo beda kan lihatan oh berarti kau kan ada mungkin nasur pakai ringgit yang pemekat ini ngayah ayah ini dari jerumangku sekitar sampai dari sampun malah jemput ini suruh dengan ini bertara sampai sampun ngajak diri kiri ngajam serau ini bertara yang tabar persisian dudu nang kipnya ilen pemarkiu pecaru sana kantor rauhin taluruk pemarkiu sana kantor ini diin diri kipnya yang diin dari jerumangku yang mau pakai lingan iya ini rupa cara menyapta pembersihan ini yang rupa cara sana kantor tidak pernah tahu, kau pun tidak tahu.
Saat ini masih menawi sampun jatuh di dalam pendara Bukit Toko Bakti, di rumah diri kejang ini dari Jero Bakti, jatuh kopi daftar, buat pemilu pendara serta pendaki yang Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya dan bye bye.